Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. الحمد لله نواصل إن شاء الله درسنا في موضوع المساجد. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan tentang masjid. Akhir dari pertemuan kita pekan lalu atau hari Ahad adalah at-targhib fi tanzifiha wa tathhiriha wa tajnibiha al-aqdhar war-rawaih al-kariha wa ma ja'a fi tajmiriha. Anjuran untuk selalu membersihkan masjid, ya. Dan dijaga jangan sampai terkotori masjid. Entah itu dengan sampah atau kotoran-kotoran, dari itu dahak, ludah, ya, apalagi sesuatu yang najis. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan perhatian kepada seorang ibu-ibu yang selalu membersihkan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabat untuk ditunjukkan di mana kuburan wanita tersebut. Setelah ibu tersebut meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatkan ibu yang membersihkan masjid. Nah, kemudian nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala al-basal wath-thum wal-kurratha fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang makan bawang putih, daun bawang, atau ya kurrath sudah saya sampaikan, lalapan yang itu baunya sama dengan daun bawang, kurroth, itu sangat digemari oleh orang-orang Yaman. Siapa yang makan basol, bawang merah atau bawang bombay, wasum, bawang putih, wal kurroth, daun bawang, fala yaqrabanna masjidana, jangan dia dekat-dekat masjid kami, jangan dia datang ke masjid, ya, masuk aja jangan, dekat-dekat aja jangan, apalagi masuk. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam, karena malaikat terganggu apa-apa yang itu terganggu banu Adam, ya, manusia yang membuat manusia terganggu, malaikat pun terganggu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka
mencium bau bawang putih, bawang bombay, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan ada sahabat yang makan salah satu dari tanaman ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh jalan ke belakang, jalannya di belakang, jangan di depan kami karena tercium bau busuk mulutnya, ya. Baik, ini sudah kita bahas. Kita masuk pada bab yang berikutnya, yaitu karahatun nasjid dhalah wal bai' wasyira fil masjid. Bab makruhnya untuk menyiarkan benda hilang, entah itu untanya yang hilang atau apapun. Wal bai' wasyira, jual beli di masjid, makruh di sini adalah litahrim, bukan litanzih. Makruh untuk pengharaman, bukan hanya sekedar makruh yang apabila dikerjakan dia tidak berdosa, apabila dia ditinggalkan mendapatkan pahala, bukan itu. Ya, tetapi makruh di sini hukumnya haram. Ya, tidak boleh seseorang untuk menyiarkan benda hilang di dalam masjid. Insyaallah kita akan baca hadisnya. Jelas hukum ini adalah haram, bukan hanya sekedar makruh yang itu hukum di bawah haram. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man sami'a rajulan yanshud dhalatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alaik. Fa innal masajid lam tubna li hadza." Siapa yang mendengar seseorang menyiarkan kehilangan untanya di masjid, maka katakanlah kepadanya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengembalikan untamu tersebut kepadamu, karena sesungguhnya masjid tidak dibangun untuk hal yang seperti ini. Kalau hanya sekedar makruh, tidak akan sampai doa seperti ini kepada apa? Orang yang kehilangan tersebut. Karena ini memang hukumnya haram, tidak boleh ya menyiarkan benda hilang di dalam masjid. Ya, Rasulullah SAW pertegas karena masjid tidak dibangun untuk pengumuman-pengumuman seperti ini. Ya. Untuk menyampaikan misalnya telah ditemukan jam tangan, telah ditemukan dompet di tempat wudu, di dalam masjid disampaikan itu tidak mengapa. Jelas ini? Tapi kalau seandainya ada seseorang yang dia kemudian teriak-teriak, siapa yang lihat dompet saya, siapa yang lihat kacamata saya, siapa yang lihat tas saya dalam masjid hilang, ya, kata Rasulullah SAW, katakan la raddaha Allahu alaik, doakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengembalikan barangmu tersebut kepadamu. Nah, jelas ini insyaallah tidak boleh untuk menyiarkan benda hilang di dalam masjid. Nah, hadisnya jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi sekali lagi beliau pertegas dengan fa innal masajid lam tubna li hadza, karena masjid tidak dibangun untuk ini. Kemudian masih hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aytum may yabi' aw yabta' fil masjid faqulu la arbaha Allahu tijaratak." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat ada yang menjual atau ada yang membeli di dalam masjid, maka doakan, katakan kepada orang tersebut yang membeli atau yang menjual, la arbaha Allahu tijaratak, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan keuntungan dalam jual belimu. Dalam riwayat yang lain, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan berkah pada jual beli kalian. Ya, ini bukan hanya sekedar makruh. Ya, doa seperti ini sudah menunjukkan apa?
hukumnya adalah haram. La arbahallahu tijaratak, ya, tidak boleh melakukan jual beli apapun dalam masjid. Kalau tukar menukar pulpen boleh enggak? Misalnya Hanif tukeran pulpen sama Sufyan, boleh enggak? Hanif punya pulpen pilot, Sufyan punya pulpen standar. Standar mereknya ya. Tukeran doang, harganya sama, 5.000 harga pulpen Hanif, 5.000 harga pulpen Sufyan. Boleh enggak tukar menukar di masjid? Hanif, Sufyan. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Nah, sahih. Jawabannya enggak boleh. Kenapa? Karena tukar menukar itu di dalam Islam adalah jual beli. Ya. Jual beli dalam Islam adalah barter. Itu jual beli. Ya, enggak mesti yang jual beli itu pakai uang. Ya, orang dulu jarang jual beli pakai uang. Ya, dia punya satu karung beras. Dengan satu karung beras itu dia beli anak kambing. Jual beli. Ya, saya punya satu karung beras. Bapak punya anak kambing satu ekor. Kita tukar menukar, atau ini jual beli dalam Islam seperti itu. Ya. Nah, tukar menukar yang apapun itu di masjid hukumnya tidak boleh, karena masuk dalam jual beli. Inilah yang difatwakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullahu taala. Atau tukar uang. Perlu 5.000 dua. Dia punya uang 10.000. Dia perlu 5.000 nih. Dia tukar ke temannya. Ada 5.000 dua enggak? Di masjid. Di masjid apa hukumnya? Tidak boleh, karena tukar menukar adalah jual beli. La arbahallahu tijaratak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keuntungan dalam jual belimu. Dalam riwayat yang lain, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan berkah pada jual beli kalian. Ya. Baik. Nah, ini hukum atau adab yang harus diperhatikan oleh setiap muslim ketika di dalam masjid. Kemudian yang berikutnya adalah adam raf'us saut fiha, tidak boleh untuk mengeraskan suara di dalam masjid. Ya. Bukan artinya enggak boleh ngobrol, enggak boleh cerita-cerita. Nah, insyaallah kita baca. Nah, kita baca hadisnya. An Aisyah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu tala'a min baitihi wan nas yusallun yajharuna bil qira'ah. Faqala lahum innal musalli yunaji rabbah, falyanzur bima yunajih. Wa la yajhar ba'dukum 'ala ba'din bil Qur'an. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumah beliau memperhatikan orang-orang yang ada dalam masjid. Karena apa? Rumah Rasulullah SAW nempel dengan masjid, sedinding dengan masjid. Ya, Rasulullah SAW beliau itikaf dalam masjid, kemudian rambut beliau disisir oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi satu dinding dengan masjid. Nah, kemudian wan nas yusallun yajharuna bil qira'ah. Ada beberapa orang di dalam masjid yang mereka saring mengeraskan suaranya ketika salat. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, nah di sini boleh mengingatkan orang yang sedang salat. Itu boleh hukumnya. Misalnya ada orang yang salah safnya atau arah kiblat. Ya. Kalau di masjid ini insyaallah aman nih, mimbar di depan, meja taklim di depan. Jadi insyaallah orang yang masuk ke masjid tahu kiblatnya ke sana, ya. Ada sebagian masjid
mimbar taklim itu di belakang, atau meja taklim itu di belakang, mimbar enggak ada. Ya. Jadi terkadang orang sholat menghadap ke sana. Jelas ini ya, membelakangi kiblat. Nah, boleh kita untuk menegur orang tersebut, ya, memberitahu orang tersebut dalam keadaan dia sedang sholat. Ya. Pak, kiblatnya salah. Harusnya ke belakang, ke arah belakang. Nah, boleh. Ya, ketika dalilnya juga mana? Ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat tentang perubahan arah kiblat. Ya kan? Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kepada para sahabat yang salat di Quba, sesungguhnya telah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat tentang perubahan kiblat arah ke Ka'bah. Mereka sedang salat nih. Nah, hukumnya apa? Boleh memberitahu orang yang sedang salat. Ini tidak termasuk mengganggu kekhusyuannya. Kalau seandainya memang itu penting ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah beliau dikatakan oleh budak Ummu Salamah ketika salat sunnah 2 rakaat ba'dal 'asr. Ya. Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah melarang kami untuk sholat ba'dal asr? Kenapa engkau sholat ba'dal asr? Rasulullah sedang sholat. Nah, kemudian setelah sholat, Rasulullah SAW ingatkan Ummu Salamah dan budak tersebut. Ini 2 rakaat ba'diyah zuhur. Tadi aku tersibukkan dengan tamu dari Bani Qais. Nah, dari Bani Abdul Qais. Nah, inilah 2 rakaat zuhur tadi. Jadi diqadha ya, 2 rakaat ba'diyah zuhur diqadha ke ba'dal asr. Baik. Nah, ini di antara juga dalilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada para sahabat sedang salat, yang satu mengeraskan bacaannya dari yang lain. Innal musalli yunaji rabbah falyanzur bima yunaji. Seseorang yang sedang salat itu dia sedang bermunajat, sedang berbisik-bisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal yanzur bima yunaji, maka lihat ya. Wala yajhar ba'dukum 'ala ba'din bil Qur'an, jangan sampai salah seorang di antara kalian mengeraskan suaranya dari yang lain. Maksudnya terganggu sahabatnya, temannya, saudaranya karena bacaan orang yang sedang salat. Di dalam masjid itu hukumnya tidak boleh. Ya. Misalnya, nah, sudah disampaikan ini ketika bab sholat kalau nggak salah, untuk yang mengeraskan suara saja sesama makmum, misalnya orang yang sebelah dia mengeraskan suaranya, ya, ketika berdoa sujud, ya, dia doa, ini terjadi ini. Ada yang berdoa macam-macam lah ya, ada yang minta rizki, ada yang minta nikah macam-macam, sampai nangis-nangis minta nikah ketika sholat taraweh waktu itu, sampai cuma kan terganggu dan dikeraskan lagi, Allahumma zawwijni ya Rabb, ya Allah nikahkanlah aku ya Rabb, apa kayak gitu. Nah, ini ditanyakan ke masyayikh pada saat itu, dan hukumnya tidak boleh mengganggu apa temannya yang sholat. Baik. Wala yajhar ba'dukum 'ala ba'din bil Qur'an, untuk baca Qur'an saja tidak boleh. Ada orang sedang doa, misalnya di sore hari Jumat banyak yang doa di masjid. Nah, enggak boleh kita untuk mengeraskan bacaan Qur'an kita sehingga orang yang sedang berzikir, berdoa atau sholat di dalam masjid terganggu. Jelas ini insyaallah. Tapi ada orang yang sedang sholat sunnah, entah itu ba'diyah atau qabliyah, zuhur misalnya. Kemudian ada yang ngobrol, jangan sampai suara obrolan tersebut mengganggu apa orang yang sedang sholat. Jelas ini tidak boleh. Tapi
Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala i'taqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid fa sami'ahum yajharuna bil qira'ah. Pernah suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar mereka mengeraskan bacaan Qur'annya. Ya, mengeraskan bacaan Qur'annya. Wa huwa fi qubbatin lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di dalam kemah beliau. Fakashafa sutur, kemudian Rasulullah SAW menyingkap tirai kemah beliau. Waqala ala inna kullakum munajat rabbah, sesungguhnya kalian itu sedang bermunajat kepada Rabbnya. Fala yu'diyanna ba'dukum ba'dan, jangan sampai salah seorang di antara kalian mengganggu yang lain. Wala yarfa'anna ba'dukum ala ba'din bil qira'ah, jangan sampai salah seorang di antara kalian, sebagian kalian mengeraskan bacaannya dari yang lain. Baik, auqala fi shalah, atau dalam salat. Nah, ini diantara adab, tidak boleh untuk mengeraskan suara. Baca Quran saja tidak boleh untuk dikeraskan sehingga mengganggu yang lain. Zikir tidak boleh sehingga itu mengganggu yang lain. Ya, apalagi obrolan-obrolan, ya, kemudian lari-lari. Yang biasanya lari-lari, sedang sholat lari-lari nih, kedengeran. Ya, kita semua dengar kan ya. Ada yang lari-lari anak-anak ke kanan, ke kiri ketika sholat, terus ada yang ngobrol di tempat wudu sampai ke sini suaranya, sampai ke dalam. Ada enggak yang kayak gitu? Nah, jadi di antara adab masjid menjaga suara jangan sampai mengganggu kekhusyuan orang yang sedang beribadah di dalam masjid. Ya, mereka berzikir, mereka baca Quran, ya, mereka sholat di dalam masjid, dan mereka sedang konsentrasi fokus untuk bisa khusyuk. Ya, dengan suara-suara seperti itu membuat celah setan untuk mengganggu kekhusyuan kita. Ya, itu ada suara ini, itu ada suara itu. Setan menjadi sebab bagi setan agar kita hilang kekhusyuannya, fokusnya, konsentrasinya. Nah, jadi jangan menjadi sahabat setan untuk merusak kekhusyuan saudaranya yang sedang ibadah di dalam masjid. Nanti tolong ingatkan Usamah ya. Ya, siapapun teman-teman Usamah, insyaallah Usamah menjadi bagian keamanan Banin. Insyaallah. Jadi kalau ada yang ribut, terus ada yang membuat gangguan apapun, diingatkan ya. Terus juga ini bukan ke siapa-siapa, cuma Anda mengingatkan aja. Jadi untuk kita duduk di dekat pintu keluar itu nggak boleh juga, ya. Kita duduk-duduk di pintu keluar, berdiri di pintu keluar, orang yang mau keluar masjid susah, cari sandalnya susah kan, nggak boleh. Itu termasuk nggak boleh juga, ya. Nah, jadi kalau memang perlu dia ngobrol, jangan pas di pintu masjid. Ya, ke arah kanan, ke arah kiri, yang itu bukan menjadi lalu lalang orang. Baik. Nah, untuk ngobrol, bicara di dalam masjid, ya, ucapan-ucapan yaitu obrolan di dalam masjid itu bukan haram selama itu tidak mengganggu orang yang ibadah. Jelas ini ya, boleh. Mana dalilnya? Hadis Jabir bin Samurah, ya, beliau menceritakan bagaimana sahabat pada saat selesai sholat subuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana la yakum min musallahu alladhi yusalli fihi as-subh aw al-ghadah hatta tatlu' asy-syams. Kebiasaan para sahabat, ya, ini kebiasaan para sahabat. Para sahabat
berarti banyak ya. Mereka itu tidak beranjak dari tempat di mana mereka sholat. Di situ mereka sholat subuh, diam di situ. Ya, diam di situ. Sholat subuh nih. Hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Fa idza tala'at asyams qam. Kalau sudah matahari terbit, 15 menit setelah itu kurang lebih mereka sholat. Wa kanu yatahaddatsun, setelah itu baru mereka ngobrol. Jadi sebelum itu mereka enggak ngobrol. Sebelum itu ngapain? Dari setelah sholat subuh sampai mereka bangkit untuk sholat syuruk, ngapain? Sholat zikir, qiraatul Quran, zikir pagi sore. Zikir paginya berarti ya. Zikir pagi, qiraatul Quran, kalau yang taklimnya taklim, tetap diam di mana dia sholat, di mana dia sholat. Taip, sampai matahari terbit. Setelah itu selesai mereka sholat syuruk, mereka ngobrol di dalam masjid. Fayakhuduna fi amril jahiliyah fayadhakuna wa yatabassam. Ya, terkadang mereka mengingat-ingat ketika mereka jahiliyah. Mereka bikin patung dari kurma, dari makanan. Nanti pas lapar udah habis persediaan makanannya, mereka ambil itu patungnya. Mereka ambil roti yang dijadikan patung atau kurma yang dijadikan patung, mereka makan. Mereka yang bikin Tuhan, mereka sendiri makan Tuhan mereka sendiri. Ketawa. Nah, ini sebenarnya ketawa, Rasulullah tersenyum. Ya. Tapi terkadang mereka mau punya Tuhan di rumah mereka, inden. Ya, harus pesan dulu. Ya, inden terkadang harus di udah nyampe belum, sedang di perjalanan, pakai JNE lah, impor, harganya berapa, jual beli. Ya kan aneh, ada Tuhan diperjualbelikan. Kamu beli Tuhan di mana? Di toko ini. Harganya berapa? Harganya sekian. Oh, sedang habis, nanti inden ya, nanti kirim. Kayak gitu Tuhan-Tuhan tuh. Yang sekarang pun kayak gitu juga, orang-orang punya Tuhan itu. Entah yang dikalungkan lah, entah yang dimasukkan ke dompet lah, jimat lah. Ini berkah, bisa datangkan bisa mendatangkan kebaikan, macam-macam untuk nolak bala. Baik. Ya, jadi bukan artinya ngobrol itu di dalam masjid haram secara mutlak, tetapi apa? Kalau seandainya dia ngobrol tidak mengganggu saudara yang sedang ibadah, hukumnya apa? Mubah. Jelas ya? Baik. Yang berikutnya adalah apakah boleh makan dan minum atau tidur di masjid? Ya, sebagian kan ada tulisan tidak boleh tidur di dalam masjid, kan gitu ya? Ya, memang sebagian masjid harus ditulisin kayak gitu. Kadang sebagian yang tidur di dalam masjid, dia pun tidak memperhatikan dirinya, dia nggak kurang kepeduliannya kepada masjid. Ya, terkadang dia mementingkan diri dia sendiri aja. Yang penting dia tidur lelap. Dia nggak perhatikan kebersihannya. Ya, terkadang keringat-keringat kepalanya, rambutnya yang membuat bisa bau karpet masjid sehingga terganggu orang yang sholat. Itu sebenarnya tujuan sebagian DKM masjid itu membuat peringatan seperti itu. Jangan tidur di dalam masjid, sebenarnya itu maksudnya. Ya. Jangan sampai justru karena kita tidur di dalam masjid, ngilerlah ke karpet masjid, ya, ke sejadah masjid, kemudian ada orang sholat pas di tempat dia ngiler. Gimana tuh kira-kira? Ya, kan terganggu. Jadi intinya jangan sampai kita membuat gangguan atau jangan sampai kita mengganggu orang yang ibadah di dalam masjid. Hukum tidur, makan, minum di dalam masjid jelas bolehnya, karena di dalam masjid ada ibadah apa itu yang kita
tidur di sana, makan di sana, minum di sana, ibadah di dalam. Ibadah kita tidur di masjid itu, ibadah kita memang makan di dalam masjid itu, ibadah kita memang minum di dalam masjid itu. Apa itu ibadah, apa namanya? Al-i'tikaf. Al-i'tikaf. Kan enggak boleh i'tikaf tidur di rumah ya, kemudian dia baru salat, itu bukan i'tikaf namanya. Nah, kalau ada yang mempersiapkan makanan ke masjid dan minuman ke masjid, enggak boleh dia pulang ke rumah makan dan minum. Itu i'tikaf. Ya, yang sepakat para ulama, boleh seorang mu'takif itu keluar masjid hanya untuk buang hajat saja. Hanya untuk buang hajat saja. Selebih itu di dalam masjid. Ya. Nah. Baik. Jadi apa? Mana dalilnya boleh makan minum dan tidur di masjid? Ibadah apa? I'tikaf. Jelas ini? Ibadah i'tikaf. Banyak juga hadis-hadis yang lain, diantaranya adalah kunna na'kul 'ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid al-khubza wal lahma. Kami pernah makan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam roti dan daging di dalam masjid. Makan di dalam masjid bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah ke rumah putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha. Taib. Jadi kayak gini. Untuk berkunjung kepada orang yang sehat itu namanya ziarah. Untuk berkunjung kepada orang yang sedang sakit itu namanya iadah. Untuk menghibur, berkunjung ke rumah orang yang sedang duka namanya ta'ziyah. Ya. Taib. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkunjung ke rumah putri beliau Fatimah. Kemudian bertanya, kemana sepupumu? Ya, maksudnya kemana suamimu? Kemana Ali bin Abi Thalib? Beliau menjawab, kana baini wa bainahu syai' fa ghadabani fa kharaja. Tadi ada sedikit clash ya Rasulullah antara aku dengan suamiku, dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini sebaik-baik di antara yang terbaik rumah tangga di alam semesta ini, setelah rumah tangga para nabi, para rasul, ya, orang-orang soleh, wali-wali Allah, Fatimah adalah sayyidah ahli jannah, beliau adalah pemimpin dari kalangan wanita di surga nanti, Fatimah. Kemudian Ali bin Abi Thalib minal khulafa ar-rasyidin, dan beliau sudah dipastikan surga. Ya, ada juga clash dengan istri beliau. Marah Ali bin Abi Thalib, kemudian pergi ke masjid. Ya, falam yaqil indi. Ya, beliau keluar dan beliau tidak tidur siang di rumah ini. Ya. Baik. Nah, sedikit aja tentang qailulah. Falam yaqil indi. Ya, ada qailulah. Ada hailulah. Ada ailulah. Qailulah adalah tidur sebelum zuhur atau setelah zuhur. Hailulah adalah tidur setelah subuh. Ailulah adalah tidur setelah asar. Ya. Apa hukumnya tidur setelah subuh? Nah, ada datang riwayat tentang itu menahan rizki. Dhaif hadisnya. Ya, hadisnya dhaif. Baik. Demikian pula hadis tentang ancaman bagi mereka yang tidur setelah asar, sebelum maghrib, akan membuat gila. Hadisnya pun dhaif. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Jabir, kalau tidak salah diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, mereka Rasulullah dan para sahabat makan siang dan tidur siang di hari Jumat itu setelah mereka Jumatan. Dikhususkan seperti itu. Maksudnya apa? Mereka itu biasanya tidur siang dan makan siangnya itu sebelum zuhur. Khusus hari Jumat, makan siang dan tidur siang itu setelah
Jumatan. Ya, sunnahnya tidur siang, makan siang itu sebelum zuhur. Dan mepet-mepet ke zuhur sebenarnya tidur siang itu. Sunnahnya seperti itu karena karena itulah sholat zuhur itu sholat terlama setelah sholat subuh. Sholat subuh kenapa sholatnya lama, lebih lama daripada sholat-sholat yang lain? Karena sedang sedang semangat-semangatnya dia, sedang apa namanya? Ya tenaga sudah ngumpul semua itu, udah ngecas lagi. Dia kan udah bangun dari tidur, sedang kuat-kuatnya, jadi sedang seger-segernya. Makanya sholat subuh itu lebih lama daripada sholat-sholat yang lain. Kedua setelah itu sholat apa? Zuhur, karena dia pun bangun dari qailulah, bangun dari tidur siangnya, sedang seger-segernya juga sebenarnya sholat zuhur itu. Ya. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insanin unzur ainahu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, coba lihat di mana Ali bin Abi Thalib. Faja faqala ya Rasulullah fi masjid raqi. Beliau di masjid ya Rasulullah sedang tidur. Faja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji' qad saqata rida'uhu an shaqqihi fa asabahu turab. Faja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu anhu wa huwa yaqul qum ya abat turab, qum ya abat turab. Nah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid dalam melihat Ali bin Abi Thalib sedang tidur. Ya. Yang selendang Ali bin Abi Thalib itu jatuh ke tanah, yang lantai tanah Nabi lantai Masjid Nabawi pada saat itu dari tanah tertutupi tanah sedikit dari selendang Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW kemudian sambil membersihkan selendang Ali bin Abi Thalib dari tanah, beliau mengatakan kum ya Abu Turab, kum ya Abu Turab, bangun wahai Abu Turab, wah bangun wahai Abu Turab. Dan itu kunyah yang paling disenangi oleh Ali bin Abi Thalib. Kalau ada yang bilang ke Ali bin Abi Thalib ya Abu Turab, itu senang sekali Ali bin Abi Thalib daripada dipanggil ya Abul Hasan, ya Abul Hasan. Kunyah beliau sebenarnya siapa? Abul Hasan. Putra pertama beliau adalah Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. Ya, tetapi beliau lebih senang kalau dipanggil ya Abu Turab. Ya, kata Sahal ibn Sa'ad, maka nali Ali ism ahabu ilaih min Abi Turab. Tidak ada yang paling senang bagi Ali bin Abi Thalib nama untuk dipanggil lebih daripada panggilan Abu Turab. Karena siapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan nama tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Nama Abu Turab, Turab, ya, tanah. Jadi banyak keutamaan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi dalilnya juga ya tentang bolehnya makan minum tidur di dalam masjid itu adalah Ashabu Suffah. Ya, Ashabu Suffah, mereka makan minum di Masjid Nabawi kurang lebih 80 orang. Baik. Kemudian berikutnya, ada mutikhadil masjid turukan, tidak boleh menjadikan masjid itu jalan pintas. Ini perlu diperhatikan. Ya, tidak boleh dijadikan masjid itu sebagai jalan, jalan lalu lalang. Ya, mau ke Maksof nih, dari tempat wudu lewat masuk masjid atau misalnya lewat pinggir masjid, teras masjid, kemudian ke Maksof, enggak sholat dia. Ya, tujuannya Maksof memang. Boleh enggak seperti ini? Enggak boleh. Jelas ini? Mana dalilnya? La tattakhidul masajid turuqan illa li dzikrin aw salatin. Jangan kalian jadikan masjid itu sebagai jalan lalu lalang kalian. Ya. Masjid itu hanya untuk berzikir dan untuk sholat, kata Rasulullah SAW. Nah, ini diantara adab masjid yang perlu diperhatikan. Ya. Baik. Oh, afan, ada yang tertinggal tadi. Hukum jual beli dalam masjid. Boleh enggak jual beli di teras masjid? Teras masjid di serambi kanan, serambi kiri, atau di teras yang 1 meter kalau enggak salah ya. Berapa meter Abu Nik kira-kira? 120. 120. Baik. Kurang lebih 120 cm. Boleh enggak jualan di situ? Ya, hukumnya apa? Tidak boleh, karena itu termasuk masjid.
ya, di mana menurut kebiasaan kita, uruf kita, jadi terkadang masjid itu nggak mesti harus pakai dinding, jelas ini. Masjid itu nggak mesti harus pakai dinding. Terkadang masjid cuman tanah petak gitu aja. Terkadang tanah aja, ya, nggak ada lantainya, nggak ada tegelnya, nggak ada ubin, apalagi keramik, nggak ada. Cuman tanah gitu aja, ya. Ada tiang-tiang untuk menyangga atap saja. Dan kita sudah tahu bahwasannya kawasan itu adalah masjid, ya. Nah, di mana menurut uruf kebiasaan kita itu sudah masuk masjid, maka tidak boleh ada jual beli di sana dan berlaku adab masjid. Di sini, ya. Jadi misalnya serambi ini, serambi kanan, serambi kiri, kemudian teras, itu masuk masjid. Tidak boleh jualan di teras, ya. Sebagian masjid di luaran sana betul-betul bukan hanya di terasnya, di dalam masjidnya, ya, ada yang jualan beber, ada yang jualan dompet, ada yang jualan macam-macam di dalam masjid. Jadi, ini yang ketinggalan tadi. Jadi bukan hanya di dalam masjid, pokoknya di area masjid yang itu sudah dikatakan masjid, ya. Seperti misalnya ada orang yang akramakumullah, misalnya ada orang yang meludah misalnya di apa nih, tempat sendal, boleh enggak? Maksudnya secara hukum syar'i boleh enggak? Boleh kan? Ya, tapi kalau seandainya dia memang kurang baik, kalau seandainya meludah di depan orang apalagi, itu adab. Tapi maksudnya secara hukum syar'i boleh enggak dia meludah di sudah tanah ini? Ya. Nah, karena memang dia tahu itu sudah bukan bagian dari masjid, tempat diletakkan sandal itu. Ya, dia sudah tahu itu bukan bagian dari masjid. Nah, disitulah boleh dia apa? Jualan. Nah, kalau seandainya ada yang meludah misalnya di teras masjid, akan diingkari enggak oleh orang-orang? Dia pun mengingkari dirinya sendiri enggak ketika dia meludah? Nah, kenapa? Karena secara urf dia sudah meyakini itu adalah masjid. Jelas ini insyaallah. Baik. Jadi kembali ke uruf. Ya, terkadang hanya masjid itu tidak ada dinding pemisah, ya. Ya, cuman ada hanya sekedar tanah yang meninggi saja daripada tanah jalan. Baik. Nah, yang berikutnya, as-salatu baina sawari, salat di antara tiang. Apa hukumnya? Apa hukum salat di antara tiang? Alhamdulillah, ya, ini menurut masyaallah, masjid ini masjid tanpa tiang. Ya, memang kita mintanya dulu seperti itu, dan di antara cita-cita Syekh Mukbil, ya, beliau itu minta dibikinkan masjid tanpa tiang, tapi nggak mungkin. Masjid beliau besar sekali, kalau tanpa tiang kan nggak mungkin, kecuali mungkin ada, ya, beberapa masjid di Bandung, di kota Bandung besar-besar luar biasa, tapi nggak ada tiang satupun. Nah kalau di Markiz Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, Darul Hadith Al-Khairiyah, ya, nama ma'had atau markiz Syekh Mukbil adalah Darul Hadith Al-Khairiyah, ya, Darul Hadith Al-Khairiyah bi Dammaj, Darul Hadith Al-Khairiyah bi Ma'bar, Darul Hadith Al-Khairiyah bi Syihr, Darul Hadith Al-Khairiyah bi Fiyush, Adan. Jadi semuanya namanya sama sebenarnya, Darul Hadith Al-Khairiyah. Baik. Dijadikan tiang itu untuk tempat sembunyi orang. Itu kenapa Syekh Mukbil ingin punya masjid yang tidak bertiang. Kalau ini kan kelihatan semua, ada yang ngobrol misalnya, ada yang hai, ada yang semua kelihatan di sini. Tapi kalau yang di belakang tiang, ada di belakang tiang terus. Jadi mau ditanya sama Syekh Mukbil enggak kelihatan. Nah, andaikan kan kalau di Masjid Nabawi kan banyak tiang. Ya.
atau di masjid manalah yang ada tiang misalnya, boleh enggak kita sholat di antara tiang? An Muawiyah ibn Qurrah an Abi qala kunna nunha an nasufa baina sawari ala ahdi Rasulillah SAW wa nutrad anha tardan. Kami tidak boleh membuat saf di antara tiang. Ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami betul-betul diusir, betul-betul diusir. Nutrad anha tardan. Ya, kami benar-benar diusir. Ya, oleh sahabat-sahabat yang lain. Kalau ada yang buat saf di antara tiang, diusir. Baik. Kecuali dalam keadaan apa? Masjid kosong, kecuali dalam keadaan masjid penuh, maka antara tiang boleh dijadikan shaf. Seperti ini misalnya, kita nggak boleh untuk sholat di serambi kanan atau serambi kiri sebelum penuh betul masjid di dalam sini, gitu ya? Karena ini dinding ini memutus shaf, dinding ini memutus shaf. Baru boleh kita sholat di serambi kanan atau serambi kiri apabila darurat. Ini memutus shaf. Kenapa tidak boleh kita sholat di antara tiang? Karena tiang memutus shaf. Kenapa kita tidak boleh menjadikan anak kecil yang belum memayiz itu di samping kita? Anak kita nih, anak umur 4 tahun, anak umur 5 tahun, kita bawa ke masjid kemudian satu shaf dengan kita di samping kita, tidak boleh. Kenapa? Karena itu memutus shaf. Kecuali dia gerakannya bisa mengikuti imam, boleh dia ada di samping kita, dia tidak memutus shaf, dia sholat bersama apa? Musallin hukumnya. Ya, tapi misalnya masih luwak liuk, kita sujud dianya berdiri, ya kita ruku dia sujud, yang seperti ini apa? Memutus shaf, nggak boleh. Diingatkan ikhwan, apa namanya, saudara kita, kalau anaknya kayak gitu, mendingan di pojok aja, ya anaknya di paling pojok seperti itu. Nah, kalau penuh padat masjid boleh dijadikan antara tiang itu tempat sholat, atau dia sedang sholat sendirian bukan sholat berjamaah, boleh antara tiang dijadikan apa? Tempat sholat. Jelas ini insyaallah. Jadi kapan boleh di antara tiang itu dijadikan tempat sholat? Kalau masjid padat penuh atau dia sholat sendirian. Nah, sampai Imam Bukhari rahimahullahu taala membuat bab di dalam sahihnya, bab shalah baina sawari fi ghairi jamaah, bab sholat antara tiang di saat tidak sholat berjamaah. Berarti apa? Boleh. Jelas nih ya. Nah. Teh, ini baru rusuh ya teh. Jadi kurang jelas. Nah. Yang berikutnya, an-nahyu 'anil tizami makanin khas minal masjid. Larangan untuk booking tempat di masjid atau larangan untuk dia terus menerus di tempat itu, ya, di masjid nggak boleh. An Abdurrahman ibn Shibl qala nah Rasulullah SAW an naqratul ghurab wa iftirashus sab'. Rasulullah SAW melarang seseorang itu sholat seperti gagak matuk, ya. Gagak kan kalau matuk nggak ada pelan-pelan gitu ya, tetapi apa, cepat-cepat. Nah, nggak boleh sujud itu seperti gagak, ya, nggak ada tumak ninahnya maksudnya. Tidak boleh sholat tidak ada tumak ninah. Waftirosh as-sabu', tidak boleh juga seseorang itu sujud seperti duduknya binatang buas, siku nempel di tanah, ya. Kucing misalnya kalau dia duduk sikunya kan ke tanah, nggak ada yang kucing apa namanya sikunya ke atas. Kemudian ketiga, wa yutin rajul makana fil masjid kama yutin al-ba'ir, dan tidak boleh juga seseorang untuk mengambil tempat di masjid sebagaimana unta dia mengambil tempat di tempatnya, karena unta itu biasanya dia tidak pindah dari tempatnya. Dia kalau dibawa ke satu tempat, dia akan terus di tempat itu. Jelas ini ya? Ya. Nah,
Dan ini pendapat Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, atau ini fatwa dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya itu adalah haram, bukan hanya sekedar makruh. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah yang menjadikan masjid atau dia hanya di tempat itu saja. Ya, ini hukumnya haram. Baik. Karena masjid itu bukan punya fulan, bukan punya anlan, sekalipun dia sepuh, sekalipun dia ustad, sekalipun dia ulama, enggak. Dia sudah pindah dari tempat itu, dia enggak ada hak lagi untuk tempat itu, jelas ya. Kecuali memang dia sedang, dia dari pagi, dari ba'da subuh dia sudah ada di saf pertama, ya, nunggu Jumatan. Ya enggak, kan enggak mungkin dia enggak buang air, mungkin ya. Nah, dia keluar untuk buang air. Dia datang lagi ke tempat di mana dia datang pertama kali. Itu masih hak dia, jelas ini ya. Tapi kalau setelah Jumatan dia pulang ke rumah, ya dia pulang ke rumahnya untuk tidur siang misalnya. Ya, kemudian dia sudah enggak punya hak lagi di tempat itu. Misalnya ada orang lain menempati tempat itu enggak boleh dia misalnya keras untuk itu tempat saya dari tadi pagi, enggak bisa. Jelas ini insyaallah. Tapi kalau seandainya dia cuman keluar mau buang hajat saja, itu masih tempat dia, itu masih hak dia. Nah. Yang berikutnya adalah tempat-tempat yang dilarang sholat. Yang pertama, al-maqbarah, kuburan. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ard kulluha masjid illa al-hammam wal maqbarah." Bumi yang terhampar ini semuanya adalah masjid, kecuali al-hammam, ya, kamar mandi, wal maqbarah, kuburan. Nah, hadis ini jelas ada beberapa tempat yang tidak boleh untuk kita sholat di sana. Yang hukum asal kita sholat dimanapun itu, apa hukum asalnya? Boleh, jelas ini ya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di pertemuan yang lalu, wajulat liyal ardu masjidan watohuro. Allah menjadikan bumi yang terhampar tanah yang terhampar di bumi ini semuanya adalah masjid, tempat untuk sujud, watohuro, alat untuk bersuci, boleh. Nah, kemudian ada beberapa yang dikecualikan. Ya. Yang pertama adalah al-hammam dalam hadis ini. Hammam, tempat untuk istihmam. Istihmam itu apa? Mandi pakai air hangat biasanya. Ya. Nah, masuk ke sana untuk buang hajat, apalagi kan ada tempat khusus hanya untuk mandi aja, ada tempat khusus untuk buang hajat saja, kan gitu ya. Tapi sekalipun itu besar tempatnya, sekalipun itu besar tempatnya, ada yang mungkin 2x2, ya, ada yang 3x3, kan lu lapang, ya, bukan artinya di satu bagian saja dia untuk mandi, di tempat yang lainnya dia boleh sholat di sana, enggak. Kawasan itu tidak boleh dia untuk sholat. Jelas ya, satu ruangan itu tidak boleh untuk sholat. Baik. Apalagi tempat buang hajat. Nah, al-hammam. Kemudian yang berikutnya adalah al-maqbarah, kata Rasulullah SAW, kuburan. Nah, kuburan maksudnya kuburan manusia, ya, kuburan manusia. Kalau ada kuburan massal untuk kucing misalnya, kuburan massal untuk hewan, tetap boleh kita sholat di atasnya, ya. Atau misalnya ini tempat untuk dijadikan kuburan, belum ada satupun orang yang dikuburkan di tempat tersebut,
orang yang mati masih dikuburkan di tempat kuburan yang lama karena masih ada ruang. Nah, tempat ini sudah diistilahkan dengan kuburan oleh orang-orang di sekitar situ, tapi belum ada satupun kuburan manusia di sana. Boleh enggak kita sholat di sana? Boleh. Jelas ini? Karena itu hanya istilah orang saja kuburan, tetapi itu belum menjadi apa? Kuburan. Jelas ini insyaallah. Al-Maqbarah adalah kuburan manusia. Ya. Masjid Nabawi itu dibangun pun di atas kuburan orang-orang musyrikin, tetapi apa? Dibongkar tulang belulangnya, ya, dipindahkan, sudah tidak ada lagi kuburan kaum musyrikin di Masjid Nabawi itu. Cuman dibangun di atas kuburan orang-orang musyrikin, kebun kurma, kemudian tanah yang legok-legok, sebagaimana disebutkan hadisnya dalam Sahih Muslim. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la taj'aluha qubura." Jadikanlah salat kalian itu di rumah. Maksudnya salat-salat sunnah. Jangan kalian lupakan untuk salat di rumah, salat-salat sunnah. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Ya. Maksudnya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, bisa kita ambil hukumnya, kuburan itu bukan tempat untuk salat. Kuburan itu bukan tempat untuk sholat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, ya, la'anallahu al-yahud wa an-nasara takhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan laknatnya kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasrani yang telah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka itu sebagai masjid. Ya, karena kuburan tidak boleh ada sholat di sana, kecuali sholat apa? Tadi sudah kita lewat, sholat jenazah. Ya, kecuali sholat jenazah boleh kita sholat jenazah di kuburan. Nah, kalau yang kan sholat jenazah ada ruku nggak? Nggak ada. Kalau sholat yang ada ruku, yang ada sujud, itu nggak boleh ada di kuburan. Ya, kalau sholat jenazah itu doa untuk si mayit. Ya, bukan artinya kita nyembah si mayit, enggak, kita mendoakan si mayit. Nah, jadi untuk sholat yang ada ruku, yang ada sujud, walaupun itu satu rakaat, tidak boleh dikerjakan di dalam, tidak boleh dikerjakan di kuburan. Apa maksudnya di kuburan? As-salatu alal kubur bima'na sujud alaiha. Tidak boleh sujud di kuburan, maksudnya tidak boleh sholat di atas kuburan, atau kepala kita tuh nempel betul di kuburan. Ya, ada orang memang sujud-sujud dia di kuburan, minta berkah. Ya. Dia tempelkan dahinya atau hidungnya atau mukanya semua ke kuburan. Enggak boleh. Yang kedua, maknanya as-sujud ilaiha. Tidak boleh sujud menghadap kuburan. Ya. Menghadap kuburan, sholat, doa, enggak boleh. Ya, alhamdulillah di Masjid Nabawi ketika ada orang yang doanya menghadap masjid, yang dia berdoa menghadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diingatkan, ya, dilarang oleh tentara di sana. Ya, doanya sana menghadap kiblat lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kiblat doa sama dengan kiblat salat, ya, ke Ka'bah. Jadi kalau, dan ini bertolak belakang, kalau dia menghadap kuburan Nabi berarti dia membelakangi kiblat salat. Baik. Kemudian yang ketiga, makna larangan sholat di atas kuburan adalah membuat bangunan di atas kuburan tersebut sebagai masjid, tempat sujud. Ya, sholat di atasnya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, sebagaimana ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan gereja megah yang mereka lihat di negeri Habasyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ulaiki idza mata fihim ar-rajul shalih banu ala qabrihim masjida wa sawwaru fihi tilka suwar ulaiki syararul khalqi 'indallah." Mereka itu, wahai Ummu Salamah, wahai Ummu Habibah, apabila ada orang saleh di antara mereka mati, mereka bangun di atas kuburannya itu masjid. Ya. Tempat ibadah, gereja mereka dibangun di atas kuburan nabi mereka atau orang soleh mereka, kemudian mereka buat
lukisan-lukisan yang mirip dengan orang-orang soleh tersebut. Mereka beribadah di dalam masjid tersebut. Ya, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Masuk juga larangan untuk sholat di tempat yang di sana mungkin ada najis. Ya, afan. Yang ketiga, tadi yang pertama apa? Hammam ya. Yang kedua adalah al-maqbarah, kuburan. Yang ketiga yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tempat atau kandang unta atau di mana unta itu biasanya duduk ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu fi marabidil ghanam wa la tusallu fi ahtanil ibil." Jangan kalian salatlah kalian di kandang kambing, boleh. Kandang kambing, boleh. Kotoran kambing itu berarti apa? Tidak najis. Ingat, kotoran binatang itu tidak ada yang najis. Nah, kotoran binatang tidak ada yang najis. Sebagian ulama mengatakan kotoran binatang yang boleh dimakan dagingnya itu yang tidak najis. Sedangkan kotoran binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya maka itu najis. Sebagian ulama membagi seperti itu. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tawaf dengan mengendarai unta beliau. Mungkin enggak untuk buang kotoran unta tersebut? Mungkin. Dan para sahabat pun mengikutinya. Ya, di dalam masjid, Masjidil Haram. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini mengatakan, "Shallu fi marabidil ghanam." Salatlah kalian di kandang kambing. Tentunya ada kotoran kambing di sana. Boleh sholat di kandang kambing. Wala tusallu fi atanil ibil, tapi jangan kalian sholat di kandang unta. Ya. Jadi banyak orang mati karena unta itu banyak. Ya, disebutkan fa innaha minasyaitan karena itu tempatnya setan. Unta itu mudah untuk jadi buas. Mudah untuk jadi buas ya istilahnya. Ngamuk kayak gitu sehingga dia membunuh orang yang ada di sampingnya. Taib. Nah, yang ini jelas dalilnya larangan untuk tidak boleh kita sholat di kandang unta. Taib. Masuk juga ya larangan untuk sholat di tempat-tempat yang dimungkinkan di sana ada najis, ya seperti tempat sampah atau tempat yang di sana ada ya mungkin bayarah apa namanya mungkin ada safety tank yang meluber kayak gitu ya ke kebon. Nah di situ nggak boleh untuk sholat di mana dimungkinkan ada tempat dimungkinkan di sana ada najis. Hukum sholat di gereja atau di biak tempat peribadatan orang-orang Yahudi. Datang dalam Sahih Al-Bukhari, bab shalah fil bi'ah, bab salat di kuil Yahudi. Berkata Umar bin Khattab, "Inna la nadkhulu kana isakum min ajli tamatsil allati fiha as-suwar." Ya, kami tidak akan masuk ke gereja-gereja kalian karena patung-patung dan gambar-gambar yang ada di dalam gereja. Ya. Wa kana Ibnu Abbas yusalli fil bi'ah illa bi'atan fiha tamatsil. Dan Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau salat di dalam kuil Yahudi yang beliau salat di dalam kuil Yahudi kecuali kuil yang ada patungnya, yang ada gambar makhluk hidupnya. Ya, malaikat enggak mau masuk ke ruangan yang di sana ada makhluk hidup, ya. Sebagian ulama betul-betul melarang, diantaranya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bahkan beliau mengatakan tidak sah sholat di ruangan yang di sana ada foto, yang di sana ada gambar-gambar terpajang.
ya gambar bebek lah, gambar ucing lah, terpajang gambar makhluk hidup. Nah, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah walakin, sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar, maksudnya gambar makhluk hidup, ya zawatil arwah, yang berarwah. Kalau misalnya gambar matahari, gambar langit, gambar air, gambar sepeda, gambar motor, enggak ada masalah. Ya, gambar makhluk hidup itu hukumnya enggak boleh. Ya. Dan salat di dalam ruangan yang ada gambar, sebagian ulama mengatakan apa? Tidak sah salatnya. Baik, karena malaikat enggak masuk ke dalam ruangan, ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar. Baik. Nah, di sini Abdullah bin Abbas, beliau salat di dalam kuil Yahudi yang tidak ada gambar, yang tidak ada patung. Umar bin Khattab, beliau sengaja beliau tidak mau sholat di dalam gereja. Sebabnya apa? Karena ada patung dan gambar. Kalau seandainya tidak ada, bisa aja beliau sholat di dalamnya. Jelas ini insya Allah ya. Dan datang riwayat Umar bin Khattab pun sholat di dalam gereja yang itu sudah tidak ada apa? Sudah tidak ada patungnya, sudah tidak ada gambarnya. Nah, walhamdulillah, dan ada beberapa gereja yang sudah jadi masjid misalnya, dengan boleh itu dengan syarat apa? Dihilangkan gambar-gambarnya, ya, kemudian syiar-syiar kesyirikan dan kekufurannya. Baik. Datang riwayat dari Ali bin Abi Thalib, beliau memakruhkan untuk sholat di negeri yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti daerah Thamud, ya, daerah kaum Ad, Madian, negeri-negeri yang Allah turunkan azab untuk mereka. Kata Rasulullah SAW, la tadkhulu ala ulain wadzabin, jangan kalian masuk ke daerah yang diazab. Illa an takunu bakin, kecuali dalam keadaan kalian itu menangis. Fa in lam takunu bakin fala tadkhulu alaihim, kalau kalian enggak bisa menangis ketika masuk ke daerah tersebut, jangan kalian masuk ke sana. La yusibukum ma asabahum, jangan sampai menimpa kalian apa-apa yang itu menimpa mereka. Bisa jadi masih ada aja ya orang masuk ke tempat wisata itu, ya sekarang dijadiin tempat wisata malah ya. Nah, tempat yang diazab dijadikan tempat wisata. Kalau enggak nangis, bisa jadi itu apa yang menimpa mereka dulu, ya, dingin yang sangat sampai kering manusia, petir menyambar dari langit sampai masuk ke rumah-rumah, ya, batu hujan, hujan batu, datang awan yang isinya api, kaum Ad, ya. Nah, bisa itu kemudian datang lagi ketika kalian ada di negeri mereka. Karena itu apabila satu rombongan masuk ke negeri yang demikian, itu segera lewat, segera lampaui tempat tersebut. Jangan dia justru berwisata, jangan justru dia apa namanya menikmati nah tempat tersebut. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, sholat di dalam Ka'bah, apa hukumnya? Boleh sholat di dalam Ka'bah, ya, baik itu di atap Ka'bah atau di dalam Ka'bah, ya, kemanapun dia menghadap di dalam Ka'bah tersebut. Rasulullah SAW beliau salat di dalam Ka'bah, menjadikan 3 tiang di belakangnya, 2 tiang di sebelah kanan, 1 tiang di sebelah kiri. Jarak antara beliau dengan dinding Ka'bah 3 hasta. Hadis Abdullah bin Umar bin Khattab yang disaksikan oleh Bilal ibn Rabah, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Taib. Nah, ini yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.